Bapak Ibu peserta pertemuan sekalian, Kabupaten Labuhan Batu adalah salah satu kabupaten yang menjadi prioritas penanganan stunting di Sumatera Utara. Sekabupaten Labuhan Batu sesuai dengan hasil survei status gizi Indonesia 2021 memiliki prevalensi stunting 27,0% dan pada tahun 2022 hasil survei status gizi Indonesia 2022 Labuhan Batu berada pada prevalensi stunting 23%. Dari hasil tersebut Kabupaten Labuhan Batu mampu menurunkan 3,1% yang belum dari target nasional yang telah ditetapkan yaitu sebesar 23,45% pada tahun 2020. Ini saya berharap seluruh OPD terlibat agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh kepada masyarakat agar prevalensi stunting Kabupaten Labuhan Batu turun dengan signifikan. Seminimalnya kita mampu menurunkan menjadi 19,53%.